Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugroho Satrianto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang desain kelompok kami untuk membuat jembatan kertas. Jembatan ini akan dibuat dengan menggunakan 30 lembar kertas dan diharapkan dapat menahan beban sekitar 5 kg. Inilah desain jembatan kertas yang akan kami buat. Jembatan ini memiliki tinggi sekitar 30 cm. Bagian dek jembatan ini memiliki lebar 5 cm dan panjang sekitar 65 cm. Desain ini merupakan jenis jembatan rangka. Jembatan rangka ini dibuat dengan menyusun tiang-tiang jembatan membentuk kisi-kisi agar setiap tiang hanya menampung bagian berat struktur jembatan tersebut. Dalam membuat jembatan kertas ini, tentunya diperlukan pola pikir seperti seorang engineer. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini, akan melatih kami menjadi seorang engineer yang lebih baik. Sekian video kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.